Check the mic and make sure it sound right, boy. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya. Kembali lagi saya akan menunjukkan ya tutorial untuk memodifikasi N300RT. Tetapi sekarang saya akan melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita sudah modifikasi dua port ya, yang port 1 dan port LAN ya. Dan untuk sekarang saya akan coba untuk semuanya dimodifikasi ya. Jadi semuanya in out ini. Oh iya ya, sebelumnya saya sudah pernah melakukan untuk modifikasi ini dan ternyata banyak kendala ya teman-teman. Dan bagi yang sudah pernah mencoba untuk memodifikasinya pasti pernah mengalaminya. Ya, pada saat kita modifikasi ini akan terjadi panas ya. Untuk ketiga port ini pada saat kita modifikasi itu terjadi panas. Dan ternyata ada sesuatu yang harus kita putus jalurnya. Baik ya, langsung saja saya mulai untuk membongkarnya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Jangan lupa like, comment, and share. Baik ya, kita mulai untuk membongkarnya. Ya biasa, ini bongkar aja dari sini. Oke, ada dua baut ya, harus kita lepas. Bautnya kita lepas dulu. Oke ya teman-teman, ini sudah saya bongkar ya, jadi nanti akan kita hubungkan dari ini sudah ada POE di sini ya, port 1 dan LAN 1 LAN ini dan 3 LAN ini belum ada ya, nanti kita jumper semua ke sini ya, cukup sederhana aja. Nanti kita jumper dan rahasianya ya. Oke lah, saya bongkar saja rahasianya untuk supaya tidak panas ya. Ini ada beberapa yang perlu kita buang ya, mungkin sangat kecil sekali di video ya, mungkin nanti ada foto yang saya kasih ya, saya buang-buang dulu ya. Ini ada beberapa resistor kecil ya di sini ya, resistor kecil yang akan kita buang, yang jejer-jejeran ya, yang bertimbit-timbitan ya. Ini ada dua di sini, ada dua lagi di sini ya, yang berhimpit-himpitan ini ya, dua, satu dua, kemudian sebelah sini satu dua ya, satu dua, jadi ada tiga port ya. Yang berhimpitan aja teman-teman, ciri-cirinya yang berhimpitannya 1 2, kemudian ini 1 2, dan satu lagi yang ini 1 2 ya. Kita buang dulu ya. Oke, saya buang dulu, dia agak susah deh karena sendirian, jadi kameranya mungkin nggak pas. Ini saya paskan dengan, saya buang satu persatu dari sini, saya buang dari sini dulu ya.
satu sudah, dua, nah, ini sudah kebuang. Nah, plus ini sudah kebuang teman-teman. Ini dua resistor. Yang sebelah sini juga ya. Jadi dua jalur ya, sesuai dengan jumlah pinnya. Sebenarnya sih dibuang semua juga masalah ya, ini kebuang satu nggak apa-apa juga sih, tapi intinya sih dua jalur itu ya, dua resistor itu. Oke ya, ini sudah kebuang semua ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang cukup sederhana sekali ya, karena ini tinggal jumper saja di bagian belakang ya. Untuk salah satu dari yang sudah ada PWI-nya kita jumper saja. Baik ya, kita mulai untuk menjumpernya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Teman-teman ya, saya tunjukkan bagaimana cara jumpernya ya. Jadi jumpernya itu tidak perlu ya kita lakukan sambungan dari pin 78 ini ya, dan 45 nggak perlu ya, karena di sini sih sudah ada jalur ya. Saya sudah pernah membongkar ini ya, di sebaliknya itu sudah ada jalur, jadi nggak perlu lagi ya, cukup satu pin aja yang kita solder ya. Jadi tidak perlu dikasih kabel ke sini ya. Oke. Seperti ini aja ya untuk jumpernya. Jadi sudah selesai ya untuk proses ininya, soldernya. Cuman ini yang C yang di solder ya. Jadi cukup simpel ya kalau kita modifikasi totaling N300 RT ini ya. Itu aja. Tidak ada lagi yang perlu kita solder ya. Jadi ini kan melanjutkan video yang kemarin, jadi Anda bisa tonton saja dari awal untuk modifikasi ini ya, itu di video yang sebelumnya ya, di video yang sebelumnya nanti Anda bisa tonton. Jadi ya, kita uji dulu ya sebelum dirakit, jadi biar nggak bongkar lagi. Ini saya pakai adapter 24 volt 1 ampere ya. Colok dulu. Kita colok ke kabel powernya. Sudah menyala ya teman-teman. Lampunya sudah.
Sekarang kita coba tes untuk menyalakan ini ya. Ini yang baru kita klik ya. Apakah bisa menyalakan ini? Sudah bisa ya teman-teman ya. Ini ya untuk yang pot LAN kedua ya. Ini pot LAN yang ketiga. Bisa juga ya untuk menyalakan ini. Dan ini pot LAN yang keempat. Bisa juga ya. Jadi ini semuanya sudah di modif PO in out semua ya. Termasuk yang PAN-nya juga udah pasti ya. PAN-nya bisa ya. Yang LAN sebelumnya juga masih tetap bisa ya. Oke. Dan datanya tentu saja bisa ya di yang di routernya ya, lihat ya. Ini sudah menyala juga ya. Di router-routernya datanya juga ya. Ya, ini saya coba pindah ke paling akhir di port LAN paling akhir. Datanya juga nyala ini. Ini yang data ini ya. Ada samping ini. Oke ya. Baik ya, kita kembali rakit ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kita kasih marker juga dan menambahkan yang ke pot pot yang ketiga pot yang lain ini. Out in out in out. Dan kita tes ulang itu masih nyala atau tidak. Oke, masih nyala ya, tidak masalah berarti. Nah, ini masih menyala. Port-portnya juga kita harus tes lagi ulang supaya memastikan setelah dirakit ini juga tetap masih menyala ya. Oke, masih menyala ya, masih normal. Masih normal ya. Oke, masih normal semua ya. Oke, dan ini nggak panas ya teman-teman. Ini sudah saya pegang dan nggak panas ya. Kalau sebelumnya waktu belum dibuang ya, resistor-resistor tersebut itu panas banget ya. Saya sudah pernah mencobanya sebelumnya. Baik ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Sound right, boy.